tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Untuk menyiapkan closing ceremony, dan saya akan menyerahkan kepada teman saya yang sudah siap untuk bisa memandu jalannya closing ceremony bersama dengan Bapak Wakil Presiden. Kita cek-cek suara dulu supaya tidak mengantuk dan pindah alam ke alam mimpi, ya. Kita cek suaranya mana, suara Dinas PT SPC Indonesia. Nah Pak, nanti kalau tahun depan investasi tidak tercapai ya Pak, begitu semangatnya Pak. Mau dicoba sekali lagi? Ayo sekali lagi. Suaranya Dinas PT SPC Indonesia. Nah, mudah-mudahan tercapai. Tepuk tangan dulu. Kepala daerah. Mantap sudah. Pak, ini DPRD kosong Pak. Kita coba cek suara, siapa tahu ada suara-suara gaib Pak. Karena memang biasa kalau pilkada banyak suara gaib Pak. DPRD. Akan Pak, apa saya bilang Pak? Tidak ada orangnya, suaranya kenceng Pak. Memang gaib. Kita geser, suaranya Polri. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, para pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, Panglima TNI dan Kapolri beserta segenap jajaran TNI Polri, para gubernur, bupati, dan wali kota beserta segenap jajaran Forkopimda seluruh Indonesia, dan tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, Kamis 7 November 2024, kita dapat berkumpul bersama pada acara penutupan rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah tahun 2024. Pada sore hari ini, saya ingin mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Ini kita perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil, Akmil Magelang. Kita kemarin 3 hari, tapi mungkin untuk kepala-kepala daerah ya minimal 5 hari.
anteng ini Bapak Ibu, sekali lagi biar semuanya sinergi, satu visi, satu misi untuk Indonesia Emas.